Sante kekuatan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Iya Ibu, hari ini ada lakukan coaching dengan Pak Hadi ya? Betul sekali. Iya Ibu, jadi sebelum Ibu melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang memang harus kita obrolkan dulu ya Bu ya. Boleh ya Bu ya? Boleh Pak, boleh. Oke Ibu. Jadi Bu, dalam proses coaching ini, saya cuma menghimbau kepada Ibu, Ibu kan berperan sebagai coach dan Pak Hadi sebagai coach nanti. Nanti saya akan mengamati ya Ibu, pada saat saya mengamati nanti Ibu, saya akan melihat langkah-langkah coaching yang Ibu lakukan dengan Pak Hadi itu apa sesuai dengan alur kita atau tidak. Kemudian saya akan merespon serta jawaban-jawaban apa yang disampaikan oleh coaching ya, dan saya juga akan menilai hal itu Bu sesuai dengan apa yang proses coaching dilaksanakan. Kemudian Ibu, apa kompetensi yang Ibu kembangkan nanti pada saat proses coaching nanti? Jadi kalau bahas kompetensi apa yang ingin saya kembangkan, tentunya kompetensi inti dari coaching itu sendiri, yaitu bagaimana saya hadir penuh dalam coaching nanti, lalu saya mendengarkan aktif untuk coaching nanti, dan bagaimana nanti saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Dari kompetensi yang akan Ibu kembangkan itu kan ada 3 kompetensi itu. Kira-kira spesifik yang memang utama untuk Ibu kembangkan dari ketiga kompetensi itu apa? Pakai 3-3-nya atau satu atau pilih di antara ketiganya? Harusnya sih ketiganya ya Pak yang harus dikembangkan. Namun di sini saya akan lebih mengembangkan mendengarkan aktif. Lalu setelah mendengarkan aktif ini dimulai, otomatis nanti kita akan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu dari mendengarkan aktif. Baik Bu, saya percaya Ibu bisa melaksanakan coaching dengan baik. Semoga Ibu bisa menjadi coach yang baik untuk coaching. Dan silakan Bu, saya akan mengamati hal ini. Sukses selalu ya, Bu, Ibu bisa memanggil coaching untuk bisa langsung. Oh iya Pak, okay. Selamat siang Pak Hadi, apa kabarnya hari ini? Selamat siang Bu, baik-baik saya Bu. Pak Hadi, saya kemarin lihat Pak Hadi. Iya, Pak Hadi pincas. Terus saya lihat Pak Hadi meruruh seperti itu. Nah, saya mau tanya, Pak Hadi kenapa nih kemarin meruruh seperti itu? Iya Bu, kemarin saya duduk di pojok itu saya meruruh karena anak-anak pada kelas 6 saya ini baca tulis ini anak-anak belum, jadi saya meruruh. Oh, berarti pengaruh anak-anak ya di sekolah ya mengenai baca tulis mereka ya? Iya Bu. Cuma kenapa Pak dengan baca tulisnya? Nah, ini anak-anak ini pada saat mereka berpindah kelas atau mereka naik kelas, ini anak-anak ini setelah saya melakukan sistem awal itu ada beberapa anak, itu ada 3 orang yang mereka tidak bisa membaca, menulis dan begitu. Nah, sehingga saya bingung. Oke, kalau saya boleh tahu Bapak ini menceritakan kelas berapa ya Pak yang belum bisa baca? Nah, ini saya menceritakan ini adalah kelas 5 pada saat dia berpindah kelas dan dia masuk kelas 6. Dia naik kelas, Iya, kelas 6. Oke, begini ya Pak, karena percakapan kita singkat ya hari ini. Jadi saya ingin tanya nih sama Bapak, kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan dari hari ini Bu, yaitu adalah bahwa harus kita mendampingi anak-anak yang tidak bisa membaca tadi. Kemudian saya harus menggunakan salah satu paragraf kepada anak-anak agar mereka bisa dapat membaca dan menulis dan menghitung. Nah, dari membaca dan menulis tadi, mungkin saya menggunakan salah satu kata
atau saya melaporkan kata-kata ini kepada anak-anak agar anak-anak bisa dapat mengerti. Oh, jadi itu ya yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini, bagaimana anak-anak bisa mampu nih melaksanakan baca tulisnya dengan baik. Oke, kalau begitu saya ingin tanya lagi nih sama Pak Hadi. Kira-kira Pak Hadi tahu tidak apa sih penyebabnya sehingga anak-anak ini kurang mampu dalam membaca, menulis, menghitung dan sebagainya? Baik Bu. Yang saya tahu itu anak-anak ini mungkin dari kelas di bawah, mungkin bapak ibu guru atau wali kelasnya mereka masing-masing, itu anak ini mungkin dia nakal sehingga kurang adanya begitu perhatian terhadap anak ini, sehingga anak-anak ini dinaikkan begitu saja. Nah, tanpa kompromi dengan pihak pimpinan sekolah maupun dengan guru, karena anak ini orang tuanya sangat kasar sehingga mungkin mereka takut. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Oh, berarti Pak Hadi maksud ini mereka dinaikkan begitu saja ya, melihat kompetensi yang dimiliki oleh murid. Nah, saya tanya ini kan dari sekolah. Kira-kira Pak Hadi tahu tidak bagaimana karakter anak di rumah? Orang tua mengajarkan tidak baca hitungnya dan bagaimana? Tidak bisa jelaskan. Nah, kalau di rumah itu orang tua sangat peduli terhadap anak. Namun tadi ketika anak itu orang tuanya lagi keluar kampung, sehingga mungkin ketika anak ini tinggal dengan pamannya, kakeknya, atau bibinya, sehingga kurang begitu ada perhatian terhadap anak. Oh, berarti anak-anak ini kurang perhatiannya di rumah-rumah. Oke Pak, kalau begitu saya ingin tanya Pak, kira-kira kapan nih pelaksanaan dari rencana-rencana yang Bapak sampaikan tadi? Itu minggu depan Bu. Minggu depan ini saya akan melakukan. Oh, rencananya minggu depannya? Iya Bu. Oke Pak, tadi kan Bapak menyampaikan dua rencana ya, ada rapat lalu membagi kelompok. Kira-kira di minggu depan ini prioritas utamanya mau laksanakan yang mana dulu Pak? Nah, di kedua ini saya mengutamakan dua-dua. Tapi saya duluan fokusnya harus kerjasama, berkolaborasi dengan pimpinan setempat, kepala sekolah, maupun guru-guru yang bersangkutan. Dan kedua, pada saat proses pembelajaran yang ada pada kelas, itu saya melakukan dua kelompok. Tadi saya akan membagi mereka menjadi dua. Yang pertama, itu membaca cepat. Yang kedua, membaca dengan bermakna. Oke, berarti dua rencana ini akan dilaksanakan di minggu depan, tapi yang utama itu rapat dulu, baru nanti pelaksanaan di kelas ya Pak? Iya. Aduh Pak, sayang sekali karena waktu kita terbatas nih Pak. Jadi mungkin saya ingin menanyakan pertanyaan terakhir nih pada Bapak. Kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Setelah saya melihat diskusi tadi, percakapan yang saya dapatkan hari ini, jadi pertama adalah solusi, kerjasama yang baik dari ibu, dan langkah-langkah yang saya akan sama lakukan. Oke, berarti apa yang Bapak dapatkan ini, Bapak sudah menceritakan kembali solusinya Pak, dari hasil coaching kita hari ini, akhirnya Bapak menemukan solusi, apa yang harus Bapak lakukan ke depannya agar permasalahannya selesai, seperti itu ya Pak. Oke Pak, kalau begitu terima kasih Pak, terima kasih banyak. Bapak sudah mau ditanya-tanya sama saya. Coaching hari ini berjalan dengan lancar, terima kasih. Kalau begitu saya tunggu ya Pak, kan nanti Bapak bilang minggu depan akan melaksanakan rencana ya. Nanti setelah itu kita komunikasi kembali ya Pak. Saya ingin tahu nih hasilnya, hasil dari perencanaan-perencanaan yang Bapak susun tadi bagaimana hasilnya. Namun saya harapkan semoga hasilnya baik sesuai dengan kegiatan. Oke, kalau begitu terima kasih. Sama-sama Ibu. Sampai ketemu minggu depan setelah pelaksanaan ya Pak. Terima kasih. Wah, akhirnya sudah selesai kegiatan coachingnya ya Bu ya. Alhamdulillah Pak, betul. Ya, luar biasa sekali proses coachingnya tadi berjalan dengan baik. Dan saya bisa salut sama Ibu dengan Pak Hadi, karena bisa melakukan hal itu dengan baik sekali. Saya saksikan barusan memang sangat-sangat baik sekali. Ini ada beberapa catatan yang sudah saya buat ya, yang akan saya sampaikan juga untuk Ibu bagaimana untuk bisa pengembangannya nanti ke depan ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan di sini, apakah indikator yang disampaikan oleh di proses coaching tadi sudah terlaksana dengan baik atau bagaimana? Kalau untuk
Kalau dari saya sudah terlaksana ya Pak. Lihat tadi Pak Hadi pada saat saya melakukan coaching, dia sudah mampu mengemukakan solusi-solusi dari permasalahannya. Wow, dan menurunkan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk dia ke depan. Betul sekali Ibu. Jadi ini ada catatan saya melihat hasil coaching tadi sudah sangat sesuai dengan Alur Tirta, yang dimana Ibu sudah menanyakan tujuan kepada Koci, kemudian mampu mengidentifikasi permasalahan, mengarahkan Koci untuk mencari rencana atau tindakan yang sebaiknya dilakukan juga. Kemudian bagaimana Koci itu punya rasa tanggung jawab gitu, dia memaparkan semua permasalahan yang dihadapi gitu lah Ibu. Kemudian ini aja catatan saya juga, Ibu juga sudah melakukan dengan baik itu. Nah, yang ingin saya tanya ini Bu ya, yang Ibu dapatkan dari hasil observasi ini apa sih Bu? Baik Pak, dari yang saya dapatkan dari hasil observasi ini tentu banyak ya Pak. Dari hasil observasi saya sudah bisa melaksanakan coaching menggunakan Alur Tirta tadi. Bagus. Saya dapatkan apa lagi? Saya mendapatkan bahwa oh ternyata saya bisa hadir penuh dengan masalah-masalah yang coaching hadapi. Saya bisa mendengarkan aktif, mendengarkan baik apa yang mereka hadapi dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coachingnya bisa selesai dengan permasalahannya, bisa mencari solusinya. Itu yang saya dapatkan. Baik Ibu, kemudian kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan ke depannya? Kalau kompetensi yang akan saya kembangkan, tentu saya harus belajar banyak ya Pak, tidak berhenti di sini, bukan hanya pada satu coaching, tapi harus berhadapan dengan beberapa coaching lainnya dalam permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Lalu apa yang saya kembangkan lagi, saya harus hadir terus Pak, saya harus tetap mengembangkan tiga kompetensinya, saya harus menggunakan Alur Tirta dengan baik, itu yang nantinya akan saya kembangkan. Baik, Ibu luar biasa sekali karena memang Ibu punya tujuannya adalah bagaimana mengembangkan ketiga kompetisi itu ya. Saya ucapkan terima kasih Ibu karena sudah menjawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan dan selanjutnya saya mohon pamit ya Bu dan sukses selalu Ibu. Saya bangga terhadap Ibu dan Pak Hadi. Terima kasih Ibu.